Hai, kita ada di Pontianak. Nah, jadi ini kuliner pertama kita di Pontianak. Jadi sekarang kita lagi ada di suatu daerah. Nah, kita mau nyobain bakmi kepiting. Nah, kenapa kepiting? Kita kan spesialis babi. Bakmi kepiting mengandung babi, gitu. Nah, daerahnya di mana? Nanti gue reveal. Gue spill out. Gila. Jadi ini bentar lagi nyampe. Namanya Oki Bakmi Kepiting. Nah, tempatnya di mana? Nanti begitu sampai, gua akan kasih tahu tempatnya sama daerahnya atau kotanya tuh di mana. Jadi kalian pantengin terus video ini sampai habis ya. Ciao. Kita ada di Pontianak. Nah, jadi ini kuliner pertama kita di Pontianak. Kita nyobain ini Oki Bakmi Kepiting. Kenapa kepiting? Kita review. Jangan salah, karena ada mengandung babi. Jadi kita review ini ya. Oke, okay. Ini bakmi ciri khas sini. Oke, kok mau pesen dong bakminya satu. Terus itu dia ada bakmi apa aja? Oke, bakmi kering aja satu ya. Oke, kalau gitu ya. Sama minumnya es teh tawar ada? Oke, ada. Dua ya. Oke.
Yowes, nih guys, jadi ini bakmi kepiting, stolnya kayak begini, nanti gue share titiknya di Google Maps ya. Sementara itu kita videoin untuk cara pembuatannya ya. Yow. Bakmi kepiting, bakminya kita pesen kayak begini. Dia ada banyak topping ya, satu mangkok full. Jadi ini ada cui-cui katanya, cui-cui, stik ikan, ekeng, daging kepiting, daging babi, pangsit, sama bakso ikan. Penuh, full. Nah, full. Jadi kita cobain dulu. Nah, ini bakmi khas Pontianak kayak begini. Oke, okay. Ada kepitingnya juga. Tuh, baminya kecil, kecil keriting. Kita cobain ya. Kita cobain kearifan lokal Pontianak. Itu. Wangi, wangi. Minya wangi. Terus kita cobain dulu originalnya. Baminya kita cobain. Baminya lembut dan kenyal. Walaupun kecil, tapi dia kenyal.
Rasanya gurih dia. Baminya doang udah gurih. Nah, kita campur pakai cuy-cuy ini, cuy-cuy. Teksturnya lembut, walaupun digoreng tapi tetap digigit tetap lembut, langsung putus gitu. Ya, stik ikan nih, teksturnya kelihatan sekilas mirip bakso ikan. Dia kayak ada smoky dikit, lu ada rasa ikannya kenyang-kenyang kayak pempek. Tapi sedikit beda dia. Nah, enak nih guys. Pokoknya kalian begitu ke Pontianak, kalau mau ini Oki Bakmi Kepiting. Tuh, minyak lembut. Ya, dan kenyal. Nggak ditambahin apa-apa juga udah enak. Dia kayak dipakein bumbu lagi. Ini baminya ini, tehnya kayak mie instan yang mie goreng. Tapi ada tengah-tengah lah. Cuman dia ada pangsit. Pangsitnya ada dua macam ya. Gue gak tau ini pangsitnya apa. Beda kan? Oh. Satu lebih tebal, satu lebih tipis. Cuma ini hekeng. Teksturnya kelihatannya kayak bakso goreng. Coba kita lihat, kita rasain. Ya mirip-mirip bakso goreng tapi lebih apa ya? Lumer. Nah, kalau kuahnya nih kayak gini, kalian bisa lihat kuahnya agak coklat. Kita cobain kuahnya. Walaupun kelihatan kuahnya agak coklat, kelihatan strong, tapi aslinya kuahnya light, jadi nggak terlalu kuat rasanya, light. Ya, pangsit tipisnya kita cobain. Pangsit tipis dia lebih kayak apa ya? Kayak keripik, lebih garing, lebih crunchy. Oh, ada bakso ikannya juga. Bakso ikannya mini-mini. Tiap porsi dapat 4 ya, 4 atau 3. Porsi dapat 4. Walaupun kecil baksonya, tapi rasanya strong bakso ikannya. Sama ini nih, babinya. Tuh. Ya. Yeah.
Boom. Si babinya rasanya kayak babi kecap gitu. Dan dia rasanya strong. Smoky. Strong. Di sini ada pilihan dua pilihan. Bami kering kayak begini, kayak gua, atau yang kuah. Ya, cuman ada pecinta bami kering, jadi kayak beginilah. Nih, topping sisanya. Oh. Kayak ini. Ayam kalau ke Pontianak harus ke sini. Rasanya pas dan apa ya? Just nice untuk dicoba gitu loh, biar kalian nggak penasaran. Daging kepitingnya juga gurih manis. Nah guys, nah, oh. Oke. Suapan terakhir kalian harus coba. Karena semuanya nyampur, toppingnya semua sisa-sisa masuk satu. Perfect. Ya. Tes akhirnya agak sedikit strong. Tapi kalian kombinasi sama sininya. Wah. Closingnya jadi smooth. Oke, guys. Jadi ini makanan pertama kita di Pontianak. Oke. Dan kalian mau ikutin petualangan kita di Kalbar, Pontianak, dan Singkawang, ikutin terus episode selanjutnya ya. Kita akan hunting sebanyak mungkin, semuat perut gua. Ya, jadi kalian harus subscribe dan share untuk kasih tahu teman kalian nih kalau mau ke Pontianak coba ini nih. Oke, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan episode terbaru huntingan makanan mengandung babi benteng daging ya, bray. Oke, jadi jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Apa? 3 ya? 105 ribu. Wah, nggak ada yang tunggu. Oh, ada nih. Ini baminya dari tahun berapa, Ci? Dari zaman Laokong aku sih. Oh, dari zaman Laokong. Berarti iya. Generasi ke 3. Laokong tuh kakek ya? Iya, Laokong tuh kakek. Oh, oke. Okay. Berarti ini salah satu spot tertua ya? Iya. Oke, okay. Jadi kalau kalian sini, oh satunya porsinya berapa? 30 ribu, satu porsi 30 ribu. Untuk yang kue tiaunya juga sama? Semua sama 30 ribu. Iya. Lengkap? Oke, okay. Jadi 30 ribu lengkap, terus salah satu bami kepiting tertua di sini dan rekomendasi di kota Pontianak. Ya gitu ya Ci ya? Oke, okay, siap. Oke, okay, kalau gitu ya, thank you ya. Yo, thank you. Oke, okay, guys, apa? Gue pesen 3 bami.
3 esai tawar 105.000. Berarti baminya 30.000 kali 3 esai tawarnya 5.000. Dan kalau kalian ke Pontianak wajib mampir sini. Ini adalah salah satu bakmi kepiting tertua di Pontianak. Oki bakmi kepiting ya. Jadi jangan lupa cobain sini. Terus kita lanjut untuk kuliner mengandung babi berikutnya di kota Pontianak. Ciao.